Mbak Dina, udah pernah jaga malam di Makmur belum? Hampir gak pernah. Bang Bondan yang larang. Oh. Khusus untuk laki-laki. Kenapa lo nanyain itu? Gak apa-apa. Cuma nanya. Di mana, Ki? Bang Bondan sama Bang Romat lagi nemuin Angel. Mudah-mudahan aja. Ini urusan pinjaman itu ya. Ada apa dengan pinjaman, Jeng? Ada yang aneh, Man. Masa orang pengen bayar utang kagak boleh? Nunggu 3 bulan dulu baru boleh. Itu kan sama aja ngeberatin orang yang mau bayar utang. Kalau misalnya dia mati, belum bayar utang, gimana? Ya, ya, ya. Rupanya soal itu ya. Itu. Gua yakin, Bang. Di balik itu semua pasti ada niat yang gak baik. Gua juga curiga itu. Nanti saya jelaskan, nah. Kau lindungi saja kita. Dra, tolong gue yuk. Tolong apaan, Bang? Ya udah ikut, tolongin gue lah, bentar ya. Gak bisa, Bang. Gue lagi di kaki, yo. Udah, yuk. Enggak. Mbak Dina, udah pernah jaga malam di Makmur belum? Hampir gak pernah. Bang Bondan yang larang. Oh. Khusus untuk laki-laki. Kenapa lo nanyain itu? Gak apa-apa. Cuma nanya. Apa ini ada hubungannya sama Keke sama Yeyen? Keke sama Yeyen? Emang mereka kenapa, Mbak? Semalam mereka ke Makmur. Mbak Rahmat yang bilang. Mas Ismet, Pak Toto, Bang Hajat, sini. Wan, kita mau ke ruang marbot, Wan. Mau nengokin kau ngundang. Mas Ismet, Mang Endang sudah tidak ada. Kita siap-siap sholatkan jenazahnya, bukan tengok jasadnya. Lebih baik antum-antum semua bantu anak, kita siapkan karpetnya, bawa kerandanya untuk menggotong Mang Endang kemari. Lalu kita laksanakan sholat jenazah. Iya juga ya, saya wudu duluan. Ismet juga, Wan. Ya, Her. Wudu dulu ya, Wan. Ya, Her. Ana harus imamin sholat jenazahnya nih, supaya ana mendapatkan pahala segunung. Astagfirullahaladzim. Ana kan belum wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi amat, Ji. Kopi ya. Mana? Bang Ovi lagi di belakang. Toilet? Di musola. Sama Dobe juga? Iya. Lagi mau ngurus jenazahnya Mang Endang. Oh, ngurus jenazah. Ya, jenazah tadi siapa? Jenazahnya Mang Endang, Bang Boy. Endang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perasaan. Saya turut bertuga ya, Bu Ani. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Mari, Bu Ani. Assalamualaikum. Salam. Maaf, Bu Ani. Acil, kapan bisa ke musholanya ya? Acil kan pengen ikut nyolatin Mang Endang.
Acil di sini aja. Nemenin saya takut sendirian. Kenapa takut, Bu Ani? Ya kan ada orang meninggal, saya takut lah. Kita semua kan nanti pasti nyusul meninggal juga, Bu Ani. Saya tahu, tapi yang meninggal kan sekarang bukan saya. Kalau saya meninggal saya nggak takut, tapi saya nakut-takutin kamu. Suka mancing-mancing ya? Ah, udah di sini aja, nggak usah kemana-mana. Iya, maaf. Lagian tadi manggil saya apa? Iya, Madam. Iya, maaf, Madam Bu Ani. Udah sini aja. Gak usah cemberut. Ikhlas. Iya, maaf, Madam Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mukanya kenapa? Gak ada senyum-senyumnya, tegang begitu, kayak kena bau kering. Gak ada apa-apa, Bang Untung. Oh, wes. Abang Ustaz. Abang Ustaz, ajarkan kita abatasa yuk. Iya, betul ya Ustaz, kita ingin cepat hafal. Hah? Masa? Oke, kalau begitu kalian berdua Ustaz ajarin. Tapi ada syaratnya. Iya, kenapa harus pakai syarat, nak? Ya Allah, ya Rabbi, Nana. Nana lagi. Yeyeng. Iya, apalah itu namanya. Nana. Yeyeng, nak. Ini hadiahnya adalah surga. Harus ada syaratnya. Jangankan itu, pulsa 10.000 aja ada syarat dan ketentuannya berlaku pula. Apalagi ini. Ya sudah, apa syaratnya sudah toh? Syaratnya. Kalian yang jadi murid ustadz harus dukung ustadz. Kita satukan suara, yaitu dukung ustadz bahwa kita setuju Wan Faruk tidak ditugaskan lagi di sini. Gimana? Setuju? Ya. Setuju sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek. Acung. Lu ambil keranda. Siapa? Siapa? Bang, coba perhatiin bang, perutnya jenazah, kembang kempis, mugang hidun, masih napas kan?